Ini yang itu si BSW. Sini, di dekat sini yang bukanya katanya jam seberangnya, berarti sini dong. Ini yang ini tak? Ini wah, ini yang ramai ini. Tapi dia bukanya itu loh. Mau coba nggak? Ini tutupnya cepet loh. Ya, yuk ngantri lah. Bukan, ini kayak kue ketang ya. Ini apa nih namanya? Ini namanya apa? Cakwe. Kuanke itu beda. Ini depan restoran Kuanke kan? Kuanke, ini sama ke? Beda apa sama? Nasi bebek. Kue ketong apa nasi? Boleh campur bebek nggak? Berarti. Ini aku nggak tahu ya namanya apa ya, tapi kayaknya namanya nasi bebek. Tapi bisa pilihannya pakai kayak ini kulit kue cap, kulit kue ketong kalau kita bilang ya. Ini daging bebek. Kita pesan ini buat porsi 2 orang. Mari kita coba. Mau pakai apa dulu? Ini enak. Ini apa ya? Usus ya? Usus. Ya. Ini enak. Aku nggak kasih apa-apa. Ini apa ini? Ini suka ini dalamannya babi gitu kan? Jadi kita pesan yang komplit punya. Penyita ini kayaknya dia pakai nasi. Enggak, dia banyak bawang putih. Tapi enak. Padahal kita nggak ada niat loh makan ke sini, hanya acara aja. Padahal waktu menuju ke Muraat, ternyata ada ini. Jadi itu kecil banyak kan yang mana ini telur bebek, ini telur bebek sama tahu yang mana ini apa namanya ini namanya telinga babi. Coba yang enggak suka skip aja. Ini anaknya telinga babi itu dia lebih banyak ininya, lebih banyak enggak, garingnya ada sedikit tapi ini lebih banyak apanya sih, kenyal-kenyalnya enak. Kalau bebeknya bagi aku kurang lebih cuma yang lainnya enak. Sama sama rombongan. Kalau yang istilahnya daleman babinya itu kayaknya dia lebih ngeresep, ya kan? Ya ini enak ya, segar ya. Segar banget. Nah, itu terang ya. Nah, sini. Ini suka ini, dah itu turun tadi. Tuh bebek ini enak. Ini apa? Usus. Enak. Enak. Kamu mau kasih bebek? Ini apa? Bebek. Ini apa? Ini enak.
enak. Oh, ini apa nih? Ah, ini aku belum makan. Enak itu. Ini apa ya? Darah ya? Darah bukan? Plastik kayaknya. Ini kecil-kecil lah, Mak. Tambah satu. Hah? Tambah satu. Ini enggak enak. Apa ya? Ini ya, darah ya? Aku jajan aja. Oke. Okay. Agak pepet gitu. Ternyata kan. Tuh, aku mau tahu ya. Baru tahu. Kecabut saya. Kayak sih. Ini enak. Ini enak. Habis minum aja. Kok ada yang kasih bumi? Gak pada makan belum sih kalian? Enggak asik. Makan aku namanya. Masih jalan nih, Cek. Oh, ada tulis. Oh, ini ada tulis. Nanti ke depan sana kita tinggal belok kiri. Masih jauh sih perjalanan, masih sekitar 10 menit jalan kaki. Kayaknya di sana. Ya, 5 menit lagi kita jalan kaki. Ini sore-sore nih, udah enggak panas. Yo, semangat, semangat. Ini macam Elfreta. Ini fasilitas umum atau sekolahan kah? Nampak sekolahan. Akhirnya sampai juga. Nih yang famous. Yes. Terus kemana lagi? Oh, ini makanan Lebanon. Ini ada toko oleh-oleh, souvenir, dan amat harganya amat sangat bersahabat, murah sekali. Ini cuma 9 ringgit, ini cuma 10 ringgit, murah banget nih. Pokoknya rekomen lah kau kesini ya. Ini oh ya, suketer. Ah, ini boleh nih. Tuh, tapak warisan dunia Houston. Welcome to Houston World Heritage Site. Mau kenal sama foto enggak nih? Dok, video dia tuh. Nih, kalau lampunya sudah nyala. Cepat. Iya, setahu aku banyak. Tapi dia tak tahu mana sama mana dah. Saya pun bingung dah. Ya Allah. Ini waktu itu Mona Lisa habis makan apa segendut ini ya?
Nih aku bingung nih, apa salah jalan, apa di mana? Aku tidak melihat lagi mural-mural di tembok selain yang itu. Nih, mana lagi muralnya? Mural-mural di tembok tuh yang mana lagi? Nggak kelihatan lagi. Apa aku salah tempat? Kayaknya enggak deh. Jadi kita mau nak ke mana? Iya.